Pemirsa, diduga hendak tawuran, belasan pelajar sekolah menengah Kejuruan ditangkap tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur Kamis sore. Dari tangan belasan pelajar tersebut, polisi pun berhasil mengamankan sebanyak 2 bilah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Lima belas pelajar sekolah menengah Kejuruan ini tidak bisa berkutik saat tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur menangkap mereka di kawasan Baping, Jakarta Timur pada Kamis sore. Saat dilakukan penggeledahan di dalam tas para pelajar tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 bilah senjata tajam. Diduga senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Bentrok sama anak kali itu. Kurang lebih tidur. 15 pelajar. Udah, temen bukan aja tuh. Pelajarnya 2. Dibuang tadi di jalan. Penangkapan belasan pelajar tersebut sempat menyita perhatian warga sekitar yang langsung berkerumun di lokasi penangkapan. Pelajar beserta senjata tajam diamankan ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.